Yang pertama kasat mata ya, beliau adalah orang yang sangat mencintai Pak SBY. Di lahir batin beliau itu kelihatan ya, tidak perlu lama kita memandang kebersamaan beliau, kelihatan sekali bahwa beliau sangat mencintai Pak SBY dan ingin Pak SBY dalam pelaksanaan tugas itu bisa berhasil dengan baik. Dan itu tidak hanya dengan doa dari jauh, tapi dengan kebersamaan yang hampir tidak pernah pisah ya, di dalam kunjungan-kunjungan kerja ke NTB misalnya, atau dalam pertemuan misalnya di Cikeas dalam beberapa kesempatan, beliau selalu hadir gitu. Dan kehadiran itu juga menghadirkan aura ketenangan gitu ya. Dan saya pikir itu yang yang patut kita teladani, salah satunya ya, dari sekian banyak hal dari almarhumah Ibu Hajah Ani Yudhoyono. Sebentar, Mbah. Ini Abah. Halo, Mbah. Izin, Mbah. Abah. Minta tanggapannya, Abah. Sosok Bu Ani di mata Kiai Ma'ruf bagaimana? Beliau seorang yang santun, sangat komunikatif, dan beliau bisa berhubungan dengan siapa saja dan selalu menyapa orang dengan senyum. Ya, itu yang saya ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.